Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa lahiqna bis salihin. Qala al musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal 'alamin. Al qismu tsani wa huwa al muqabilu lahu 'ala tarafil aqsa. Kullu ma fihi haddun ajilun wala samarata lahu fil akhirati aslan. Katalazuzi bil ma'asi kulliha wa tana'umi bil mubahati zaidati ala qadril hajati wa darurati dakhilati fi jumlatir rifahiyati war ru'unat. Kata Naumi bil kanatiril mukantarati minazabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars wal harsi wal rilmani wal jawari wal khuyuli wal mawashi wal kusuri wal duari wal rafi'i siyabi wal adaidil atimah. Fahadul abdi min hadha kullihi hiyad dunyal mazmumah. Bermula pembahagian yang kedua, dan bermula dianya yang kedua itu yang berlawanan baginya yang pertama di atas taraf yang paling tinggi. Itu tiap-tiap barang yang sabit padanya barang itu keuntungan yang segera dan tidak ada hasil baginya seseorang di dalam akhirat sama sekali. Jadi dunia yang kedua, pembagian dunia yang kedua, yaitu tiap-tiap yang na bahagian nafsu dayo, yang na keuntungan nafsu, yang keuntungan yang segera, dan hana hasil untuk akhirat sama sekali. Yang berlawanan lebih dengan isim yang pertama. Nyujih guna puakan bak. Bak yang pertama nyo, yang paling tinggi. Berlawanan dengan isim yang pertama. Dan isim yang pertama yaitu atra yang menyertai kitanya unang gerau akhirat dan kekal hasil di mati. Menyanyo hana manfaat sama sekali di mati. Perkaranya na hak kitanya na keuntungan diri kitanya yang segera, akan tetapi hana hasil untuk akhirat sama sekali. Ya, contoh kata laluri bil ma'asi kulihah. Seperti mencari lezat dengan segala maksiat, seluruhnya maksiat. Lagi orang merasa lezat bak maksiat. Ya, lezat bak maksiat, mangat bak maksiat. Nyainan nahadun. Bahagian atau keuntungan yang ajilun, yang segera. Kalian watana umi bil mubahat dan mencari nikmat, berniakmat nikmat dengan perkara yang mubah, yang lebih ianya perkara yang mubah di atas kadar hajat dan darurat, yang itameng ianya
yang lebihnya di dalam jumlah rifahiyah bersenang-senang warru'unat. Wukuf dia keinginan nafsu. Keinginan jujur bersenang-senang warungan dan keinginan keinginan ya, contoh kata Naomi bil kanatiril mukantara seperti mencari nikmat, berniamat-niamat dengan harta yang melimpah. Minaz zahabi wal firdah, daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamah. Khaili pun kuda. Khailil musawwamah. Layan pupu masuk ke ilmu sawama. Kalan suyina linnasi. Eh? Jin. Kuda yang dia digembalakan. Budak kendaraan wal an'am dan binatang ternak wal hars dan kebun ladang wal ghilman dan kanak-kanak wal jawari dan budak-budak. Wal khuyul jamak kuda khayli khuyul dan wal mawashi dan binatang ternak dilah masiah yang puakan umum mawashi dengan an'am. Wal kusur dan mahligai, wadwar dan rumah, warafinati siap dan yang tinggi daripada pakaian, waladzaidil atimah dan yang ladat-ladat daripada makanan. Fahadul amdi, maka bermula bahagian hamba daripada ini, seluruhnya ini, dianya itu dunia yang dicelakan. Nah. Jadi menikmat-nikmat dengan maksiat. Alainya menikmat-nikmat dengan atra yang mubah yang lebih daripada kadar hajat dan kadar darurah. Wateka lebih daripada kadar hajat. Nya ita manggi di dalam getanya bersenang-senang, berpoya-poya. Nyan atranya adalah dunia. Lagi merasa nikmat getanya dengan harta yang banyak. Ya. Tanah om. Bil kana tiril mukantara. Ya. Mencari nikmat, menikmati harta yang melimpah. Daripada muh perak dan segala macam. Ya. Kesenangan yang gede nyocok daripada harta yang melimpah.
yang datang dulu adalah dunia nikmat dengan le ladang, dengan le belang, le kebun. Nyan nikmat-nikmatnya, tanah omnya, nyan adalah haddun ajilun. Bahagian yang segera daripada tema. Nyan dunia yang tercela. Maksudnya, orang leh harta. Hai kalau kebua ke, leh lemah ke, lemah yang mana-mana ikut roh yang nanti kerja dah tak. Ya? Tapi gaya hana, tanah om. Hana mencari nikmat ina. Hana genikmati ina. Ya, anak terjelal. Baik yang puak ke, yang je kedonya aji puak habdon aji lo. Kata orang merasa senang ke, ngena kemeng merasa senang ke, mesti kan ngena cicim, ya, merasa nikmat ke, ngena kenderaan. Nyan, tanah om. Yang tanah om pun tanah om bil mubahat. Tanah om bil mubahat ni memang di dalam dunia yang tercela. Termasuk jid ilpi. Ya. Ya. Masalah ke bang? Oh, ya, urung ke. Ya, urung ke, dia ke atas kanak ni mati yang kibah tu. Ya, yang maksud ini, tanah omnya merasa satu nikmat, ya, nak kesenangan jiwa kita ni. Tina pole kameng tika le lumo dia nan ye nan nak kesenangan jiwa nya ni kesenangannya itu haddun haddun nafsi lagi urang senang gadai bujau nyen senangnya nyen haddun nafsi ya. Buat yang gaya pembuatnya butuh buat yang pembuatnya enggak tapi bateng pembuat buat enggaknya naik naik nak sabuh kesenangan enggaknya dipandang lego yang kesenangan yang naik naiknya itu haddun nafsi bahagian jiwa daripada saya. Maksudnya, orang jahit tapeng. Ini mati juga, belah juga jahit pun mahal-mahal. Masalah. Ini hana-hananya dengan senang tu, tuan-tuan. Ya, kan? Senang, galak tu, kerala. Ini haddun. Haddun nafsi. Ya. Tanah uminya tanah uminya fardun satu farad daripada haddun haddun nafsi nikmat-nikmat
melazat, senang. Yang tenangnya haddun nafsi. Pakai yang tenang. Itu buat gelah, buat pegah, kan? Tenang, bukan bukan tenang, gelah tak sembuh orang. Pan tu pun gelah meri nak, anaknya yang ngeruk. Yang hadun nafsi. Eh, Pak Im Jong je. Gara-gara yang ngeruk nak mi. Kan? Lagi jah. Jah yang kedudukannya bukan milkul kulub. Menguasai ya teori. Eh? Kita pegah lagi kita yang ipatih lagi dia. Kita yuk lagi kita yang hijak lagi dia. Tenang dia orang. Yang kan tenang terhadap jah. Ya. Yang tu buah dia tu. Ya. Yang tengah tu pegah mahiyah dunia pada hak hamba. Ya. Itu kena kena mahiyah dunia fi nafsiha. Ya. Mahiyah dunia fi nafsiha. Ya, hakikat dunia pada dirinya dunia. Nyo hakikat dunia pada pada diri berkaitan dengan tengah hamba. Karena om dengan ilmu biasanya wate gumtalaa nah tua faham nikmat sehingga talu nikmat nikmat yang lain nyen kaitan mong di dalam dunia ri cuma hana dihitung yang kedua hana dihitung dihitungnya minal akhirat ya. Yang pada dasadi watetana omnya, bahkan hanagi itu pada dunia jih daripada dunia, tapi hanagi itu bahkan jihnya dunia, karena nahadun ajilun bahagian jiwa yang segera. Teh bahagian jiwa yang segera ini tanah om, ya, merasa nikmat. Kali. Wa fi ma yu'addu fudulan au fi mahallil hajati nadrun tawilun. Dan kadut pada barang-barang yang dihitungkan akannya barang akan ke fudul, akan ke berlebihan atau pada tempat hajat, itu tinjauan yang panjang. Ada yang dianggap ke fudul. Atau atra yang itamang di dalam kata-kata hajat nyainan na pembicaraan na tinjauan yang panjang hana mudah-mudahan bata putuskannya perlu tinjauan
yang mendalam. Bahkan id ruya an Umara radhiyallahu anhu annahu istamala abad dardai ala humsin. Karena diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an akan bahwa sungguhnya Umar itu memakai ianya Umar akan Abu Darda diatih nanggro hum. Istiak malam yang ditugaskan dipakai Abu Darda untuk di nanggro atau wilayah Homs. Nah. Fatakara kanifan, maka membuat ianya Abu Darda kanifan. Kanifannya tempat mempayung roh, perlu roh daripada dari urau. Ya. Agak hubung lah. Hubung mana? Jika lain kamu mungkin. Satir tutup. Mungkin yang mana ini? Penutup, untuk penutup, penutup daripada mata mata urau. Satir penutup di pada panasnya matahari ini. Semacam yang kayaan itu. Upayung ya orang. Ini yang keadaan pegat yang buat tempat untuk daripada roh daripada mata roh habis teh dua dirham. Fakataba ilaihi Umaru, maka mengirim surat, menulis surat kepadanya Abu Darda oleh Umar. Putra surat min Umar ibnil Khattab Amiril Mukminin ila Uwaimirin. Ila Uwaimir qad kana laka fi bina'i farisin warrumi ma taktafi bihi an imrani dunya hina aradallahu kharabaha fa idza ataka kitabi hadha faqad sayyartuka ila damsyikin anta wa ahluka. Daripada Umar bin Khattab Amirul Mukminin kepada Uwaimir. Uwaimir yang nama Abu Darda. Hah? Tasir. Uwaimir bin Amir radhiyallahu anhu. Uwaimir bin Amir nyanan Abu Abu Darda. Qad kana laka fi bina'i farisin, sungguh adalah bagi engkau
dalam membangun Faris dan Rum itu barang yang engkau padai dengannya barang. Itu barang yang engkau padai atau madalah engkau dengannya barang. Jauh daripada membangun dunia. Ketika Allah, ketika bermaksud oleh Allah akan runtuhnya dunia. Ya, dikirim surat. Jadi, Sayyidina Umar dikirim surat kepada Abu Darda. Abu Darda, orang yang ditugaskan li Sayyidina Umar di Nanggroh Hum. Jadi, li Abu Darda kepegat tirai untuk pulkan perisai supaya agaknya baik kena mentauro. Dukna kepabih peng kepegat alatnya 2 dirham. Itu pula saya nama. Nekirin je surat. Ya. Asal surat yang kaya. Dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin kepada Uwaimir. Ya, sungguh karena kedrawanya di dalam membangun Nanggro Faris dan Nanggro Rom sesuatu yang memadai. Hana payahli niyak bangun dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala bermaksud akan meruntuhkannya dunia. Yang putra membangun dunia ya bagi pegawai ubungnya. Yang pabih peng 2 dirham ya. Yang karena alasannya, karena nariwayatnya, maka tentang sesuatu yang dihitungkan fudul atau sesuatu yang dihitungkan kehajat, nyainan tinjauan yang banyak. Nanti lagi Abu Darda pun kan hajat ya. Baik kenang mentauro. Nah. Gua hubung itu. Nah. Li Sayyidina Umar nya nanggap Imran dunia membangun dunia. Faidah ataka kita bihara, maka apabila datang akan engkau oleh suratku yang ini, maka sungguh aku jalankan akan engkau kepada Damsyik, akan engkau dan keluarga engkau. Nyo pajan-pajan truk surat lung bak drone, nyen bundupu drone kalung pinah ke di Damsyik. Drone beserta keluarga lumpuh jak gede, berangkat gede. Falam yazal biha hatta mata, maka senantiasa Abu Darda biha di Damsyik hatta mata sehingga wafat ia. Fahadha ra'ahu fudulan minad dunia, fata amal fi. Maka bermula ini, itu melihat ianya Umar akan ini, akan kefudul daripada dunia. Fata amal bihi, maka pikir-pikir olehmu pada yang fudul. Yang kanipa yang dipegat li Abu Dadak menunggu pada peng 2 dirham, yang dianggap fudul oleh Sayyidina Umar. Nah, maka giyu pulkit giyu tamon. Nyenan nadar yang panjang. Jadi fakat yahtalifu dhalika bihtilafil ashkhas wal azman. Maka sungguh berbedalah demikian. Demikian fudul atau hajat guna dengan berbeda-beda orang dan berbeda-beda masa. Al-qismu salisu wahwa mutawasitun bainat tarafaini. Bermula pembagian yang gelhe dan dianya pembagian yang gelhe itu yang tengah-tengah di antara 2 taraf. Kullu haddin fil ajili, itu tiap-tiap bahagian di dalam keadaan yang segera. Mu'ainan
yang membantu ianya bahagiannya diatih amal akhirat. Kaqadril kuti minat ta'am, seperti kadar makanan pokok dari kut daripada makanan. Wal kamisil wahid, dan kamis yang satu. Al khasni, yang rupiah. Wa kullu ma la budda minhu, dan tiap-tiap barang yang tidak boleh tidak daripada barang. Liyata'atta lil insanil baka'u wasihatul lati biha yatawassalu ilal ilmi wal amal. Supaya bahwa mungkin bagi manusia oleh kekal dan oleh sehat. Allati, dengannya sehat itu ditentu sampai ianya manusia kepada ilmu dan amal. Wahara laisa minat dunia, dan bermula ini itu tidak ada ianya ini itu terbit daripada dunia. Kalkismil awali, seperti pembahagian yang pertama. Pakan li annahu mu'inan alal kismil awali, karena sesungguhnya pembahagian yang ketiga itu membantu di atas pembahagian yang pertama. Wa wasilatun ilaihi, dan perantaraan kepadanya pembahagian yang pertama. Ya, entah. Jadi yang kelihe, dunia yang membantu di atas akhirat. Ya, bahasa tu ini. Ya. Dunia yang bantu di atas akhirat. Tiap-tiap bahagian jiwa yang menjadi pembantu di atas amal akhirat. Ya, lagi contoh makanan pokok untuk menguatkan ibadat. Ya, baje kamis yang reki itu tetap orang. Ya, alinya atra-atra yang haji ahan lah. Ya, hasi terbubut amal, hanasi tercari ilmu apabila hanatanya. Nyan ban-ban dumjinyan ken daripada dunia. Saban lagi pembahagian yang pertama. Pembahagian yang pertama yaitu sesuatu yang menyertai getanyo dan kekal hasil di ke uro akhirat. Nyo saban lagi yang pertama. Pakan saban. Karena ini adalah wasilah kepada pembahagian yang pertama. Wasilah kepada akhirat. Perantaraan. Famahma tanawalahu. Famahma tanawalahul abdu. Ala kasdil isti'anati bi alal ilmi wal amal. Lam yakun bihi mutanawilan lid dunya, walam yasir bihi min abna'id dunya. Maka kapan-kapan mengambil akan dianya bahagian oleh hamba, diatih kasat membantu, diatih kasat tuntut bantu dengannya bahagian, diatih ilmu dan amal. Niscaya tidak adalah dengan senya bahagian, niscaya tidak ada ianya hamba dengannya bahagian itu yang mengambil bagi dunia, dan tidak jadi ianya hamba dengannya bahagian itu sebahagian daripada anik-anik dunia. Kapan-kapan sesuatu bahagian akhirat gitu ya. Nyen hana geukeun geutanyo urang cok dunya, dan geutanyo hana geukeun aneuk dunya. Ta ambil bahagian daripada dunya untuk menjadi bantuan, untuk terbantu geutanyo untuk amal akhirat. Nyen hana geukeun nyen dunya, hana geukeun geutanyo urang cok dunya, dan geutanyo hana geukeun aneuk dunia. Thì đấy là địa thạc. Thì địa thạc mình bớt mà cái này mà ngạn thạc. Cơ ngài thì có phải hết. Mà mình bớt địa thạc. Đã hà nào mà cái này mà ngạn thì hào hoa thì lưu. Ít bây giờ lưu. Dudang mumpak makanan mangat hat.
kali ada baju semua pingan. Mia tanya kerja tanya temayang kai lo men. Tapa jauh tu tak bawa pingan tu. Mia nata yang pingan kedua ya kupu ya, enggak? Mia nyan untuk istiana yang ngai ibu yang ngai temtai lim yang ngai tem berat temah bawa pingan tu nyo ya. Ya, musuhnya kakekan dia, ya. Musuh kan menang kakek dia. Ya. Nah. Yang kehilangan abah tu, perut hilangkan. Maunya kesep memada, kamu memada. Hilangkan perut, hilangkan babah. Ya. Tajuk tu hak je. Kalibih. Daripada kadar hajat. Nah, jadi istianah dia tia akhirat istianah apakan bantuan untuk tang badan. Nya yang gatepur rawat. Nah, yang gatepu endrawat go angai depu. Eh? Ha, punyo ilonya tu ngai tang badan pokan yang draw dan depu. Wa in kana ba'isuhul haddal ajila dunal isti'anati ala taqwa iltahaka bil kismisali wa sara min jumlatid dunya. Dan jika adalah pendorongnya hamba itu bahagian yang segera bukan tuntut bantu dia tiah takwa, niscaya menghubung ianya hamba dengan pembahagian yang kedua. Ini saya menghubung ianya bahagian dengan pembahagian yang kedua dan jadi ianya bahagian itu daripada jumlah dunia. Maksudnya pendorong cok katanya terhadap bahagian yang segeranya, bahagian jiwa kan untuk membantu dari takwa, maka atra yang tacoknya saban kedih dengan pembahagian yang kedua. Ya, pembahagian yang kedua putra. Dunia, ya, dunia total. Ya, hana mudalih ngakirat melimang ke. Waktu yang kadunya total, ditanya yang cok atau yang berarti urung yang cok dunia. Dan katanya termasuk daripada abna dunia. Anak dia. Ya. Nyambai le lebih. Hati ukir dengan gelah jauh-jauh. Ya. Gelah jauh-jauh pikiran. Nyukui yang kamu tahu sembuh. Jadi yang jadi mengapa nak pegah bahasa mudah tengah bu? Buat yang bermanfaat terhadap akhirat gedanya nyang gekeun dengan akhirat alian buat yang hana manfaat kepada akhirat gedanya gekeun dengan dunia kemudian bak tengah-tengah haji nabut dengan kasat akan jid kepada akhirat dan nabut dengan kasat akan jid ke dunia. Nah, buat
yang bermanfaat u akhirat. Ya, secara zahiriah ji manfaat akhirat. Ya, yang berarti bukan akhirat. Walau inan terjadi qablal maut. Ya, walau artinya terjadi qablal mauti sebelum mati. Jadi menyatakan bahasa lain yang bermanfaat terhadap akhirat ukhrawi. Yang hanya manfaat terhadap akhirat duniawi. Buat-buat ini dalam dunia yang bermanfaat terhadap akhirat nyan ukhrawi, yang hanya manfaat terhadap akhirat juga duniawi. Ya, bahasa ya, buat kentuk untuk damai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya rabbi.